Wong Solo adalah salah satu brand lokal terbesar yang bekerja sama dengan kami. Penambahan itu anak akan kendala dua mal. Kita asumsikan 2.000 per hari. Sebelumnya? Sebelumnya 5.000. 5.000.
paketnya. Itu yang berupa makan gue itu, ya. Makanan cepat sajinya itu ya. Ditingkatkan 25.000. Iya. Kira-kira kapan mulai bisa? Ini apa apa pabrik itu bisa mencapai 25.000. Akhir 2021 atau mungkin kapan? Ya masih lama lah ini. Lama ya, kan tanah masih ego masih. Ini rencana ya, rencana ke depan. Itu berarti nanti tambah di ekspor yang seperti di Inggris itu ya? Iya. Ekspor. Makanya itu kita sekarang kan gak melayani masyarakat biasa. Kita ekspor, kita masih gitu. Berarti buat tanaman itu bisa. Berarti bisa sama dengan tani HP itu untuk macam persiapan juga iya. Meningkatkan kapasitas oh, iya, iya. Dulu ya. Kalau orang beli pasar mana bisa? Pertama kualitas tadi ya, pasar kan beli pasar susah ya, jadi kan kualitas ya. Jadi teknologinya masih mahal ya untuk pengawetan kamera ya. Mahal loh. 400 miliaran. Oh, artinya kalau untuk dijual kepada masyarakat umum masih belum marketable ya memang. Makanya nggak jual. Ya kami waktu kan hanya kayak pertanyaan panasannya. Kecuali orang traveling ya. Iya. Traveling naik gunung ke luar negeri mungkin itu masih jual nggak banyak ya. Tapi itu ibu perumatan nggak perlu bilang. Kalau teknologi masih mahal. Satu porsi sekitar 85-an ya. 85. Ya. Intinya adalah fokus lo bidang kuliner ya, lo Solo ya. Jadi kami berharap dengan adanya Tani Hub ini bisa membantu para petani-petani lokal yang dimana mereka bisa memberikan produk-produknya ini untuk jaringan semua jaringan Wong Solo di seluruh Indonesia. Itu sih yang kami lakukan. Jadi berharapannya adalah banyak petani-petani yang terbantu, baik petani buah, sayur, petani padi segala macam. Nah itu yang kita coba garap bersama Pak Pusko melalui Wong Solo ini. Secara teknisnya Tani Hub dengan makanku kan tersebar di 280. Betul. Jadi bahan baku makanku segala macam akan disupport oleh Tani Hub ke depannya. Jadi itu yang kita lakukan sekarang untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa bisnis kuliner Wong Solo ini mendapatkan full support dari Tani Hub. Wong Solo adalah salah satu brand lokal terbesar yang bekerja sama dengan kami.